Ribuan massa dari berbagai elemen di kota Merauke yang menamakan dirinya Merauke untuk NKRI mengadakan aksi pembakaran 1000 lilin di Taman Libra, Kota Merauke. Dalam aksi ini, massa menuntut pembebasan Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan menolak segala bentuk radikalisme dalam tubuh NKRI. Rombongan massa yang berkumpul di kantor pengadilan daerah Kabupaten Merauke mengadakan long march ke Taman Libra Pusat Kota Merauke. Di Taman Libra, massa yang berkumpul secara spontan ini menggelar acara bakar lilin dan doa yang dipimpin oleh rohaniawan Katolik, Pastor Miller Senduk, dengan lilin yang bernyala di tangan mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kami bersyukur karena kami lahir dari keragaman budaya, kami lahir dan hidup dalam keragaman agama, kami lahir dalam keragaman ras dan warna kulit. Kami boleh ada dan hidup di negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia, dalam kesatuan dari Merauke sampai Sabang. Kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi keprihatinan bersama massa yang berkumpul di Taman Libra Pusat Kota Merauke. Aksi yang dipelopori berbagai organisasi kepemudaan di Merauke ini mau membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemuda di Merauke menjunjung tinggi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami pemuda Merauke tetap mendukung proses untuk memajukan atau untuk menyatukan persepsi untuk tidak ada perpecahan di NKRI untuk bangsa dan negara kita ini. Masa yang berkumpul hanya dengan ajakan serta himbauan dari media sosial menjalankan aksinya dengan damai dan tertib. Lebih lanjut, Daniel Taraneno mengharapkan agar melalui aksi ini negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun di atas dasar kebinekaan tetap terjaga keutuhannya dan hukum yang berlaku di negeri ini tidak diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di negeri ini. Kami pikir kami yang ada di timur, masyarakat yang ada di timur sangat menghargai dan sangat menjaga eksistensi dan kebersamaan kita dalam NKRI. Jadi kita hidup dalam kebinekaan, negeri ini dibangun dalam sebuah kebinekaan, jadi tidak perlulah kita mulai berkooptasi atau mulai berpikir tentang segala sesuatu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang dimulai dengan proses-proses yang sekarang sedang terjadi. Dengan digelarnya kegiatan aksi ini, diharapkan semua orang yang cinta NKRI dapat menyatukan barisan melawan segala upaya memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah ada di negeri ini, dengan menolak segala bentuk gerakan radikalisme yang akan merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tim Liputan Kompas TV Merauke.